Assalamualaikum sahabat kuliner. Saya sedang pegang roti yang siap dipanggang. Ini adalah tuh banyak ya. Ini melenuk-melenuknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ada namanya roti sisir. Kok roti sisir hijau sih? Iya, karena saya buatnya roti sisir pandan, harum wangi pandan gitu. Sudah pasti saya membuatnya tadi menggunakan mixer Mito MX100. Dan ini siap dipanggang pada oven Mito Fantasi. Bahannya adalah tepung terigu protein tinggi, kemudian ada gula pasir. Lalu kita pakai juga susu bubuk full cream, ragi instan, kemudian ada sedikit bread improver yang kalau Anda tidak ada bisa saja diabaikan. Lalu ada pasta pandan karena saya akan membuat roti sisir pandan. Ini taruhlah, ini adalah bahan A semuanya dan ini adalah bahan B. Telur, kemudian ada air es dan susu UHT. Lalu bahan C adalah margarin atau bisa juga dipakai butter dan sedikit garam. Kita campur semua bahan kering dari mulai tepung terigu protein tinggi, kemudian gula pasir, lalu ragi instan, kemudian bread improver. Nah, kita aduk rata terlebih dahulu. Ini semua bahan kering kecuali garam ya. Garam harus dimasukkan terakhir. Nah, setelah semuanya rata, kemudian kita beri dengan telur. Ini ya. Lalu ada air es. Kemudian susu UHT. Nah, kita tambahkan sekalian adalah pasta pandan. Selain pasta pandan, Anda juga bisa menggunakan air pandan suji asli ya, berarti menggantikan air es tadi. Atau kalau pakai endapan pandan suji itu juga warnanya bakal bagus juga, dipakainya nggak perlu terlalu banyak. Nah, kemudian kita uleni pada mixer Mito MX100 ini menggunakan paddle yang hook. Nah, ini hook seperti ini ya. Kita gunakan kecepatan medium saja, paling sampai nomor 4. Sahabat kuliner, saya ketinggalan susu bubuk, masih pada proses ini, baru tadi lihat ya, kelupaan. Kita bisa saja masih dimasukkan langsung saja susu bubuk full cream. Nah, kita uleni lagi. Nah, sekarang setelah adonan bergumpal seperti ini, kita masukkan menteganya, mentega dan garam. Lanjutkan kita uleni sampai kalis dan elastis. Diperlukan waktu kurang lebih 15 menit pada kecepatan nomor 4. Nah, sekali-kali kita bisa bantu mixernya dengan mendekatkan ya, atau menengahkan ini kalau mentega masih di pinggir. Kita bantu sebentar, kemudian dijalanin lagi. Jadi nggak apa-apa ya, berhenti sebentar gitu.
setelah dia tampak licin kayak gini ya, ini tandanya dia sudah kalis dan elastis. Kita lepaskan hooknya. Pindahkan ke sini ya, ini lihat. Dia bagus sekali. Sisanya kita ambil. Sayang ya, ini kalau ibu-ibu yang kerja tuh sedikit juga sayang. Lalu kita bulatkan adonannya. Ini ya, tandanya dia kalis dan elastis adalah bila dibulatkan dia licin. Ini terus kita diamkan. Kita tutupi dan kita diamkan selama 15 menit. Kemudian kita lakukan proses potong timbang. Untuk roti sisir ini saya akan bagi adonan menjadi setiap bulatannya 40 gram. Dia akan jadi kurang lebih itu 12 dan 2. Jadi satu loyang yang nanti akan saya gunakan, loyang roti sisir seperti ini. Ini ya, ini 22 senti gitu, tingginya sekitar 5 senti. Nanti diperlukan 12 bulatan atau 10 juga cukup dengan berat satu bulatannya 40 gram. Nah, kita timbang dulu. 40 gram. Kita ambil satu bagian lalu kita lakukan proses rounding seperti ini ya, setiap kali membuat roti jangan lupa selalu lakukan proses rounding secara sempurna. Kita tutupi lagi dengan plastik seperti ini, lalu tunggu selama kurang lebih 15 menit. Lalu kita buka, mulai ambil satu bulatan, kita letakkan di sini, lalu kita roll. Sambil dibuang gasnya gitu ya, balik arah sedikit. Kemudian kita lipat dengan cara seperti ini. Nah gitu ya, kita letakkan pada loyang. Loyang sudah dipoles, kemudian juga sudah diberi baking paper bagian bawahnya. Polesnya tipis-tipis saja. Lalu kita poles satu sisi dengan butter. Ya, seperti ini kita siapkan butternya. Poles sedikit saja dengan butter. Kemudian diletakkan pada salah satu ujung. Lakukan pada semua adonan. Ini kita roll lagi. Angkat, lipat. Kemudian poles dengan butter, taruh lagi di sebelahnya lagi. Nah, seperti ini semua, sampai kalau 40 gram bisa dipakai 10 sisir, kalau kita timbangnya 35 gram bisa 12 sisir. Ini ada 10 sisir ya, masing-masing beratnya 40 gram. Saya punya sisa ada 3 bulatan, nanti bisa dibuat menjadi roti bulat aja. Nah, ini kita tutupi pakai plastik seperti tadi ya. Diamkan sampai dia mengembang. Mengembangnya tuh kira-kira 3/4 tinggi loyang. Jadi seperti ini ya, di sini ya. Biasanya diperlukan waktu sekitar 1-2 jam tergantung suhu udara di sekitar kita. Nah, kita buka setelah kira-kira roti udah setinggi kayak gini ya, udah mulai penuh di kiri kanan. Lalu kita poles bagian atasnya menggunakan susu UHT atau bisa juga susu evaporated. Tipis-tipis saja. Ke
Kemudian kita panggang dalam oven Mito Fantasi. Kalau misalnya Bapak Ibu kepengen warna hijaunya tetap utuh, digunakan suhu rendah saja 150 atau 130 derajat, panggangnya 45 menit. Tapi kalau mau lebih cepat, bisa digunakan suhu 180 derajat Celcius, kurang lebih selama 20 menit. Nah, pastikan dia sudah cukup panas di suhu yang diminta resep. Kita masukkan. Lalu tunggu selama 25 menit, kalau pengen ijonya terjaga berarti 45 menit. Nah, setelah kita lihat dia sudah mulai melenuknya, tambah tinggi ya, kelihatan kira-kira sudah matang. Kita keluarkan dari oven, lalu diamkan sebentar biar sedikit dingin. Kita keluarkan dari oven. Nah, ini sedikit pinggirnya lepas dari loyang, ini normal saja, nggak usah khawatir.